Kegiatan berkebun merupakan solusi pendayagunaan lahan di sekitar tempat tinggal. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang menyelenggarakan Tangerang Berkebun di Kompleks Puri Mega Cipondo. Bercocok tanam bisa dilakukan di mana saja, contohnya di lahan-lahan pekarangan rumah kita. Kegiatan Tangerang Berkebun kali ini diselenggarakan di pemukiman Cipondo Kota Tangerang. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala DKPP Kota Tangerang, Haji Isaisyah Rodia, serta melibatkan guru, siswa, dan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Tangerang Berkebun. Kegiatan ini bertujuan untuk pendayagunaan lahan yang ada di sekitar tempat tinggal untuk ditanami tanaman yang dapat dikonsumsi. Pada pembukaannya, Kepala DKPP Kota Tangerang menyampaikan kegiatan Tangerang Berkebun merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Wali Kota Tangerang, Haji Arief Erwismansyah sejak tahun 2014. Dan ini merupakan tahun ketiga untuk kegiatan Tangerang Berkebun dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak siswa dan masyarakat agar dapat menumbuhkan rasa kepedulian anak sejak dini terhadap lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehingga dapat menghasilkan sayuran yang sehat untuk dikonsumsi. Telah hadir anak-anak TK, dua ibu guru semuanya. Kegiatan Tangerang Berkebun kami laksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota Tangerang sejak tahun 2014, di mana pada setiap tahunnya kami laksanakan 100 lokasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak siswa dan masyarakat agar dapat menumbuhkan rasa kepedulian anak sejak dini terhadap lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehingga dapat menghasilkan sayuran yang sehat untuk dikonsumsi. Kepala Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Ibnu Arifianto yang hadir mendampingi DKPP menyampaikan, kegiatan ini sudah difasilitasi mulai dari benih, pupuk, peralatan, dan pedoman teknis, agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas berkebun di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan Kota Tangerang sebagai kota yang layak dan nyaman huni. Dan kegiatan ini rutin kita lakukan setiap tahun, dan target setiap tahun adalah 100 titik Tangerang Berkebun menyebar seluruh sekecamatan yang ada di Kota Tangerang. Dan setiap titik Tangerang Berkebun kami support beberapa bantuan benih, kemudian peralatan, pupuk, dan juga teknis bagaimana menanam yang baik dan memelihara tanaman. Yang paling kita canangkan adalah untuk tahun ini dan tahun berikutnya adalah bagaimana kita bisa menanam cabai yang merupakan penyumbang inflasi di daerah. Sekecil apapun lahan dapat dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat, termasuk bercocok tanam. Selain menghasilkan, juga bisa menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan. Saya Raidrian, terima kasih, sampai jumpa.